Bergelar usahawan berjaya bukan sesuatu yang mudah. Banyak cabaran dan dugaan terpaksa ditempuhi bagi memastikan perniagaan yang diceburi maju dan terus berkembang. Tanpa bimbingan dan semangat tinggi, pasti mereka akan rebah sebelum sampai ke garisan penamat. Melalui minat yang tinggi dalam bidang perniagaan, Norma Wani Nordin atau lebih dikenali sebagai Wani mula menceburkan diri dalam dunia perniagaan sejak 2004 lagi. Bermula dalam dunia penterjemahan bahasa, Wani terus mengorak langkah dengan mengeluarkan produk jenamanya sendiri. Saya dengan rakan kongsi saya, dua lagi, kami telah mencari salah satu bimbingan lah under MTDC. Di mana mereka telah membimbing kami dan assist kami sebagai usahawan yang berteknologi. Di mana produk yang kami buat ni sebenarnya kami buat dengan Lembaga Hukum Malaysia lah. It's a technology based punya ubat gigi. Kita ambil ekstrak, salah satu ekstrak kokor tu, namanya tannin. Ia adalah natural antibacterial. So daripada situ yang yang menarik minat kami juga, kerana produk ni bukan saja sesuai untuk orang dewasa, tapi untuk budak-budak. Anak ketiga daripada empat beradik ini mengakui tempoh yang dilaluinya sehingga ke tahap sekarang bukanlah sesuatu yang mudah. Sebaliknya memerlukan usaha dan ketekunan untuk terus berjaya. Tapi yang cabaran paling susah bila kita berjumpa dengan macam-macam jenis manusia, yang ada yang ikhlas menolong, ada yang mengambil kesempatan juga dengan kita. Tapi daripada situ kita sebenarnya kita ambil iktibar. Kalau yang mana yang negatif tu, kita belajar daripada kesilapan, dan daripada situ kita ambil dia sebagai positif. Yang mana yang boleh dan kita ubah ya, cara apa yang saja yang bahagian yang kita boleh ubah, kita improvekan lagi. Macam tu. Beliau berharap produknya mendapat tempat ke peringkat antarabangsa dan tiada apa yang lebih bermakna selain melihat syarikatnya turut tersenarai dalam bursa saham suatu hari nanti. Sebagai menjadi usahawan, kita kena fokus, kena ada determination, di mana kita memang kena bersedialah, fizikal, mentally memang kena bersedia, kerana banyak cabaran yang akan kita akan jumpa. So kalau cuma jangan give up, yang tu paling penting.